Hai Las, apa kabar? Aku sih selamat datang di Corbusier's First of Rage. Game-nya Master Daddy, Master Podcast. Game ini game 2D platformer. Kita lihat gimana game-nya. Apakah ini sama kayak Triangle? GNT Express, sponsor. Di tahun 2027, penyakit kemiskinan dan kelaparan merajalela. Satu perusahaan bertanggung jawab atas hal-hal tersebut. Perusahaan itu menjual bahan makanan murah namun tidak sehat serta obat-obatan dengan harga yang mahal. Masyarakat yang sakit akhirnya kehilangan harta benda, tak punya pilihan lain, mereka akhirnya membeli makanan murah yang tidak sehat. Lingkaran setan ini berulang selama berpuluh-puluh tahun. Chika, seorang peneliti brilian namun sedikit ceroboh, sedang berusaha membuat vaksin untuk menyembuhkan dunia. Ia memberi nama vaksin itu GTO. Hal tersebut menjadi alasan mengapa perusahaan itu memburunya dan berniat untuk mengambil risetnya untuk kepentingan sendiri. Maka Chika meminta tolong sahabat lamanya untuk membantu melindungi hasil risetnya Daddy, mantan petarung MMA yang baik hati. Oh, Master Daddy. Yang baik hati. Daddy dan Chika baru saja sampai ke gym dan mereka terkejut melihat tempat itu telah dibobol dan diobrak-abrik. Hei, apa yang kalian lakukan di sini? Kami telah mendapat yang kami inginkan. Kami akan membawa vaksin ini ke markas. Daddy, bagaimana mereka bisa tahu tentang vaksin yang kubuat? Mereka akan menyadap komputer kita. Kayaknya nggak gitu deh soal aja ya. Aneh banget. Tidak sih. Kalian hanya lupa menguji. Astagfirullahaladzim. Master Daddy, kunci pintu. Chika. Oh, Chika yang lupa. Kamu lupa menguji. Kok gitu soalnya? Chika, kamu lupa mengunci pintu depan. Iya, iya. Maaf, Daddy. Aku lupa. Darah dan keringat telah kucurahkan untuk membuat vaksin itu. Tolong rebut kembali vaksin itu, Daddy. Bagaimana kamu bisa lupa mengunci pintu? Hei, preman kampung! Kembalikan botol-botol itu. Selamat tinggal. Hei, kalian. Habisi mereka. Oke, ini dia. Daddy, Master Daddy. Kita akan menghancurkan, merebut kembali vaksin. Pem. Ih, kok gak kena. Ya, kepukul sekali. Ini gym kenapa ada listriknya, Master? Pem. Ini gym luar biasa sekali. Oh, bisa dipegang ternyata. Checkpoint lah, telepon checkpoint. GNT Express. Jadi pukul. Tonton iklan agar mendapat bantuan. Oke, kita tonton iklan ya. Oh, dapat darah. Kita tonton iklan buat dapat darah. Kadang tuh di platform itu nggak masuk akal sih tempatnya sih. Apa itu? Wow, keren banget. Tadi bisa super power gitu. Master Daddy, kenapa punya super power edan gini? Oh, ini bosnya ya? Oh, kenapa dia punya Kagebutsu no Jutsu? Mantap. Oh, punya pistol. Mantap, Dor. Oh, dia juga punya pistol ternyata. Oke. Aduh, payah banget aku. Udah mau mati, Master. Apa ini? Tanda seru ini apa ini? Oh, iya, ini buat ini ya, buat super power. Ih, kalah dengan pistol. Pengen super power. Go fresh.
GoFresh. GoFresh ini keren banget, woi. Oke, GoFresh. Gak salah, aku suka makan GoFresh. Ternyata itu meningkatkan speed. Maaf Zika, aku belum bisa mendapatkan vaksinnya kembali. Kamu masih memiliki botol-botol cadangan, bukan? Aku masih punya, namun pada botol yang mereka bawa terdapat substansi langka yang tidak bisa dibuat lagi. Aku berjanji akan merebut kembali vaksin-vaksin itu sebelum digunakan oleh mereka. Oke, misi 1-0 berhasil. Cuman bintang 2 dong, kenapa bintang 2 ya? Bintangnya ada 3 ya, kita lanjut. Level 1-1, dalam 3 menit 3, oke. Jadi ini mengejar vaksin ya. Dari informasi yang aku dapatkan, botol pertama berlokasi di sekitar sini. Aku membutuhkan intel untuk benar-benar mengetahui lokasi asli dari botol pertama. Jadi, aku berhasil melacak keberadaan vaksin yang pertama. Vaksin G. Vaksin G disembunyikan oleh Rio Rampage. Dia adalah COO dari perusahaan itu. Dari informasi yang aku dapatkan, dia itu benar-benar bajing. Chika, kau tidak perlu berbicara kotor. Maaf, maksudku, dia benar-benar kuat. Namun informasi yang kudapatkan masih kurang. Kamu harus mendapatkan intel di tempat ini. Hati-hati ya, Daddy. Ya, doakan aku ya. Oh my god. I'm so cringe. Salah. I'm so cringe. Gimana sih? How to get intel? Go fresh, okay. Go fresh. Woohoo. Oh, itu intel. Bam, oke. Kita udah mendapatkan 1 intel, 2 intel, mantap. 3 intel. Udah masih hidup. Yah, strum. Go fresh. Oh, itu intel yang ketiga. Mantap, 3 intel kita dapatkan. Oke, good. Oh, dia masih hidup. Kamu kuat juga kamu. Yeah, Google kok kenapa malah jalan Google-nya? Oh my goodness. Mana musuhnya? Ayo kita dikejar waktu nih, 3 menit nih. Aduh, fight lagi. Berhasil, oke. 2 menit 20 detik, hampir 20 detik lagi. Lanjut. Demi vaksin. Mana gak ada ceritanya? Cika, gak nelfon Cika. Ini kamu ya, dia langsung mati. Oke, easy. Go fresh ya, kita go fresh. Kita pakai gear second, super speed.
tidak menonton. Aduh, kena. Pam. Ini udah nggak di gym ya? Itu ada checkpoint. Alhamdulillah. Oke. Kita harus cepat nih. Tidak ada waktu. Jangan sampai dia melawan pistol. Dia tahu nggak hidup. Dia mati. Easy. Dia butuh satu intel lagi nih. Gimana nih satu intel lagi? Kita go fresh. Haha, dia jatuh. Super banget nih loncatnya. Coveragenya cuma sebentar nih durasinya, oi. Bisa di-upgrade gak nih? Come on, Master Daddy. Kita selamatkan dunia. Ayo. Terlalu lama, oi, itunya. Super punch-nya terlalu lama. Ih, di mana tuh lagi intelnya, boy? Wah, intelnya tuh lagi gak ketemu nih. Bentar, aku mau cari intel tuh lagi ya, di mana ya? Oh, ini dia secret area ternyata ada di sini ya. Secret apa namanya teh? Tempat intel. Oke. Ambil intel, kita kembali ke sana. Kelamaan, harus dari jauh nih. Coba dari sana ya. Sini ayo. Gak mati dong. Tuh, masih super payah nih intinya, super powernya. Oke, kita sudah berhasil mendapatkan 3 intel. Nanti gak lanjut. Oke, 1, 3. 3 intel, 6 menit, oke 6 menit. 6 menit cukup lama, bisa lah 6 menit mah ya. Mungkin. Ini dimana sih, di pabrik ya? Kita ngerush. Master Daddy ngerush. Aku kira ini lanjutan apa? Nyambung sama triangle gitu. Kalau kalian belum tahu, triangle itu filmnya Master Daddy Kabudar. Ini kena. Oke. Actually this is fun. Ini seru juga sih main. Go fresh. Mana maksudnya sini? Woohoo. Mantap. Bam! Wah, mati dia. Mana nih intel? Oh, itu dia intel. Baru 2. Bam!
Oke. Ada go flash lagi. Ah. Terlalu cepat geraknya. Wah, mau mati ini. Aduh, ini go flash malah tidak memberikan efek yang baik nih. Di tempat ini. Wah, oke, untung ada darah. Ada darah nih. Ah, ada darah ternyata. Terima kasih penembak. Kayaknya kita tidak usah melawan itu tuh, si pistol, daripada nanti kita mati. Oh, ini dia ada secret, secret passage, secret area maksudnya. Oke, 3 intel sudah dikumpulkan, kita langsung chowken ya. Chowken, chowken. Wah, mati aku. Mati, Master Daddy, kau mati. Tadi gara-gara go fresh nih, mati nih. Oke, sekarang saya udah gak ada go fresh-nya ya. Gara-gara go fresh kecepetan, jadi jatuh. Oke. Oh, pistol datang, pistol datang, pistol datang. Kita harus hajar dia sebelum dia ngeluarkan pistolnya. Banyak banget lagi. Apa ini? Not fair, not fair. Not fair. Wah, ini tidak adil nih pertarungan ini nih. Bang. Bang, bang, bang. Oke. Berapa menit? 5 menit 19 detik. Hampir aja. Bos, kita lawan bos satu di sini ya. Selesaikan dalam 6 menit. Oke, kita bisa melawan bos dalam 6 menit. Sampai juga kau di sini, Leon Impage. Kembalikan Fast Minji yang kau curi. Kamu tidak mungkin tahu potensi yang dimiliki vaksin ini. Dengan vaksin ini, aku bisa memproduksi tentara super yang dengan mudah menghancurkan negara ini. Kamu tidak berhak untuk menentukan hal itu. Jika membuat vaksin itu untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Itu adalah hal yang sia-sia. Sini aku perlihatkan potensi vaksin ini. Aku merasakannya. Badanku menjadi lebih kuat. Percuma dong. Percuma dong kalau namanya teh kita udah capek-capek. Woi, gimana nih? Salah. Mati. Kita jumpa power up dulu ya. Maksudnya deh, maaf, aku harus mempower up dirimu dulu. Kita bisa pilih Jason. Oke, pilih Jason. Pilih Jason. Oke, kita pilih health-nya dulu, naikin. Attack power-nya juga penting. Udah segini ya. Oke, sekarang kita cobain apakah kita bisa melawan Rio Rampage. Dia bisa lari. Aduh, payah banget nih kalau ini. Dia terlalu super power. Kena terus sih. Masih mati. Oke. Got this. Oke, ini aku udah mempower up sampai attack powernya tinggi. Kita coba lagi lawan bos ya. Bos satu ini baru bos satu udah. Terus lagi ini coba aku pakai ini ya, pakai shotgun. Gini ya. Kita coba pakai senjata. Kalau kita nggak bisa pakai tangan kosong, pakai senjata aja. Bam 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 bam. Kita gimana bisa ngehindar sih? Hah? Kita gimana bisa ngehindar sih? Gak masuk akal tau? Gak masuk akal loh. Gila. Oke, gitu caranya. Dia pingsan.
Udah gak bisa mesin senjata. Coba kita gitu ya, pakai pisan ya. Oke lah, taktik-taktik sedikit aja. Oke. Aduh, salah lagi. Ih, ini menyebalkan lagi. Oh, gitu ternyata caranya. Kenapa nggak dari tadi dia nabrak-nabrak tembok? Astaga, aku udah beli senjata, masih aja kalah. Astaga. Why? Hah? Bam 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 bam. Oke. Bisa, gini mah bisa lah. Mati. Akhirnya bisa ngelawan si Rio. Rampage. Bam. Ah, tadi apa dia ngomong apa? Kepencet-pencet dong. Oke, itu dia boss ke-1. Kita ada 3 area ya. Kita sudah menyelesaikan area pertama. Kita lanjutkan area kedua di next video. Ini seru juga sebenarnya. Gak tahu nih, 2D platformer itu emang keren sih. Emang seru maksudnya. Ternyata kita nggak perlu pakai senjata api. Kita hanya perlu strategi. Aku udah beli 3 senjata, tetap aja kalah. Dan setelah kita pakai strategi, ternyata ini otak dibutuhkan gitu ya, bukan hanya power. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe, follow Twitter aku, follow Instagram aku, dan thanks for watching. Let's see you in next video. Kita lanjutin area kedua di next video ya. Bye-bye.